sekarang kopi yang sedemikian beberapa, nah, itu kita ungkapkan juga di berkas untuk nanti kita teruskan. Bakal barang bukti yang di dugaan kita sebagai itu. Kita dia mau menyiapkan untuk orang lain dugaan untuk itu. Bakal barang bukti yang di total barang bukti ini ada beberapa barang bukti. Jadi untuk sabunya sendiri itu ada bervariasi, ada 0,57, ada 0, totalnya mungkin. Yang totalnya 1 gram. Dan kalau sudah menjadi target berarti mengarah ke pengedar ya ketiganya. Target itu kita tentukan sebelum pelaksanaan operasi. Hanya ketika tertangkap pun kemungkinan untuk bisa menjadi pengedar berdasarkan hasil interogasi kita bisa saja. Ya, apa, Mbak? Mbak, bisa ngomong enggak? Mahasiswa sudah pernah ditangkap atau ini? Kok menggunakan lagi, Mbak? Residivis. Mbak, main ngomong, Mbak. Oke, terdapat apa-apa dari pelaku, silakan kita yang yang aku sama. Dapat dari mana barangnya? Beli di mana? Di mana? Di mana? Beli di rumah. Dibawain. Sama di mana beli? Di Indomaret. Di Pengatan. Pengatan. Berapa beli satu paketnya? 300. Itu rencana mau dibawa ke mana? Pakai sendiri. Pakai sendiri. Sudah sering beli. Sudah sering beli gitu. Bapak baru pakai. Baru pertama. Baru. Kenapa pakai sakit? Enggak. Terus kenapa? Coba. Transaksinya lewat mana apa? Langsung ke rumahnya. Jual lagi ya. Kerjaannya apa? Kerjaannya? Supir apa? Enggak, baru berapa bulan? Sekitar 3 bulan 4 bulan. Supir truk nih. Berarti biasa gunakan sebelum berangkat itu. Kalau malam hari. Oh, kalau malam gunakan. Supaya apa? Supaya fit. Segar aja fit. Enggak ngantuk. Enggak. Oke, cukup. Kita ke Jawa Bali. Dapat barangnya di mana? Supir ke Jawa. Jawa. Supir material. Iya. Di Karangasem dari Pasir. Oh, supir material. Oke, terima kasih. sampai dengan tanggal 28 September. Di dalam kegiatan ini kita berhasil mengungkap 4 kasus tindak pidana narkoba. Di sini juga tersangkanya ada 4 dengan TKP sebagian besar di wilayah kita di Buleleng ini. Itu yang dapat kami sampaikan. Jadi tersangka ada 4, barang buktinya lengkap dan saat ini sedang proses sidik, termasuk juga koordinasi kepada BNN dalam rangka asesmen. Ini pengedar apa gini? Ini adalah kalau klasifikasi daripada pelaku, ada satu yang kita duga sebagai pengedar karena ada beberapa barang bukti ditemukan padanya.
Jadi sesuai dengan target operasi Antik Agung 2019 ini untuk Polres Buleleng 100% kita terpenuhi target dan ada tambahan satu non TO yang dapat kita ungkap. Demikian. Yang pengedar ini namanya siapa, Nan? Yang? Yang pengedar. Yang diduga cewek. Yang diduga pengedar ini Wayan S. KY. Yang mana, Nan? Perempuan. Wayan berdua. Ya, karena barang bukti beberapa paket ada padanya. Satu jaringan dan. Nah, ini dugaan kita berbeda-beda. Kita masih lakukan juga penyelidikan secara berlanjut. Dan ini ditangkap bersamaan atau satu-satu? Beda-beda waktu dan beda tempat juga ya. Memang infonya dari tangkap satu dapat yang lainnya atau memang bergerak? Kita penyelidikan satu ketangkap. Dilakukan proses pengembangan, ketika buntu kita dapat informasi lain, kita lakukan penyelidikan. Ini di wilayah mana aja? Di kecamatan, di wilayah kota atau di mana? Ya, wilayah. Rekan-rekan PS, ini operasi Antik. Dalam operasi Antik itu ada TU yang harus ditarget. Ya. Ada 3 TU yang diberi. Ya. Jadi tidak ada perkembangan. Nanti penangkapan ini baru dikembangkan. Jadi 3 TU ini sesuai dengan target yang ditentukan dalam operasi Antik itu berhasil semuanya. Jadi keberhasilan itu yang kita angkat. Kemudian di luar target itu, sat narkoba mendapatkan satu lagi pengguna narkoba. Begitu kan? Ya. Yang saya sebutkan sebagai dugaan pengedar, kemudian yang kedua atas nama Madewe, dan yang ketiga Loh Esgenta. Itu yang merupakan TO. Artinya mau pesta sabu atau gimana? Pada pemakai sih semuanya ya, digunakan, ditemukan pada dirinya juga ya. Ditemukan barang itu pada. Ini masih pengembangan juga, belum final, masih dikembangkan ya. Yang perempuan statusnya apa, Pak? Tersangka semuanya. Pengedar atau pemakai? Ya, ini yang kita masih, karena kalau melihat kepada barang bukti yang sedemikian beberapa.